netizen. Ini Uya, satpam nomor satu. You know? Uya Kiki. Iya Mbak. Mbak Andin. Aku mau nanya deh, kamu kenal nggak namanya Michelle? Pastinya Mbak. Jadi Mbak Michelle itu bagaikan bidadari. Cakep banget. Temennya Mas Al? Iyalah, deket banget dia. Rumahnya di mana? Setahu saya dia tinggal di luar negeri Mbak. Emang apa sih Mbak Andin pakai nanya-nanya Mbak Michelle? Nggak apa-apa kok. Makasih ya. Kayak suara Mbak Andin. Ya Allah, tolong jaga Andin ya Allah. Jangan sampai dia kenapa-napa. Kita lagi aku udah gak kuat, Ki. Ayo, Mbak, pegang terus, Mbak. Jangan dilepasin tangan Kiki. Mbak. Ya, aku gak kuat. Luka yang dialami suami ibu tidak terlalu dalam dan saya sudah memberikan jahitan. Dan saya juga sudah resepkan antibiotik agar tidak terjadi infeksi. Namun, suami ibu harus dirawat inap malam ini. Makasih ya, dok. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu. Suster, mari. Thomas, kejadian ini sama seperti kamu nulangin papa pas lagi kebakaran. Tapi kali ini sangat menakutkan buat aku. Aku benar-benar takut kehilangan kamu. Semakin lama semakin aku sadarin, Mas. Kalau aku sekarang udah cinta sama kamu. Halo. Pagi, Al. Iya. Gimana kondisi kamu? Saya udah keluar dari rumah sakit. Syukurlah. Kamu udah baik kan sama istri kamu? Bukan urusan kamu. Saya mau pergi dulu ya. Papa jemput mama ya. Biar tolong jagain. Ya Allah, tolong jaga Andin ya Allah. Jangan sampai dia kenapa-napa. Kita lagi aku udah gak kuat, Ki. Ayo, Mbak, pegang.
Mbak. Jangan dilepasin tangan Kiki. Ah, Mbak. Ya, aku takut. Mbak! Mbak! Banyak. Siap, Pak Bos. Iya, Bu. Waduh, tumit-tumitan amat, Pak Bos. Datang-datang loncat dulu kayak Superman. Pasti ada sesuatu, sesuatu. Cinta banget ya Al sama istri kamu. Cinta. Gue cinta sama Andin. Gue cinta sama pembunuh Roy. Ngomong apa sih kamu? Saya gak cinta sama dia, Michelle. Jadi dia ini Michelle. Dan Mas Al bilang ke Michelle kalau dia gak cinta sama aku. Andin, dia dengar apa yang gue bilang barusan. Din. Andin. Andin. Mas. Din. Mas. Din. Kamu tenang ya. Tenang, jangan panik. Sekarang lepasin tangan kamu pelan-pelan. Nanti saya tangkap. Oke? Okay? Mas, aku takut, Mas. Aku gak bisa, Mas. Kamu percaya saya, kan? Andin. Ayo. Makasih ya, Mas. Kamu udah nolongin aku lagi. Pokoknya mulai hari ini, kamu gak usah kerja yang aneh-aneh lagi ya. Saya larang kamu. Ngerti? Hei, Mas Al sama Mbak Andi nih lagi tegang-tegangan. Bisa-bisanya bikin Kiki paper-paperan kayak gini. Tetep deg-degan ini. Kenapa, Mas? Mas, kenapa? Pinggang saya kecetit kayaknya gara-gara kamu. Kenapa? Berat? Ya, pakai ditanya lagi. Ya sih, Mas. Aku antar ke kamar. Bentar, pelan-pelan. Aduh, Mas juga berat ini. Pelan-pelan, Mas. Iya. Gara-gara kamu nih. Hobi kok ngerepotin saya terus. Tapi kok bisa pas gitu ya, Mas? Kamu nolongin aku pas kamu pulang. Ya, saya ngeliatin kamu dari CCTV lah dari tadi.
Jadi dari tadi pas kamu dulu kamu mantau aku dari CCTV? Gak usah GR. Yaudah bentar ya, aku mau ambil cincin nikah kamu mana mas? Terserah pak. Yang penting untuk kebaikan Nindi, kalau misalkan harus pindah ya pindah. Ya boleh pak, boleh. Tapi kalau memang mau dipindah, kita harus izin dulu ke ibu yang dulu ngurusin ini. Aduh saya lupa itu namanya siapa ya. Ella. Oh iya, Elsa. Ibu Elsa, Pak. Aku gak mau kamu kenapa-napa, Mas. Bahkan di saat kamu tersakiti karena saya, kamu tetap memperhatikan rasa sakit saya, Din. Seandainya saja saya bisa bilang ke kamu, kalau sebenarnya saya ingin kamu tetap di sini.